Halo teman-teman, di video kali ini kita coba untuk bikin tutor cara setting VPN. Untuk langkah demi langkah, step by step, simak tutornya ya, jangan di skip biar nggak gagal paham. Untuk langkah pertama, kita bersihkan file sampah di Chrome. Nanti setelah itu aktifkan VPN, setelah itu kita cek wire-nya bisa 100% atau enggak. Langkah pertama masuk di pengaturan. Setelah masuk di pengaturan, hapus sampah yang ada di Chrome. Semua file-filenya dihapus aja agar nanti kita mudah untuk setting VPN-nya. Setelah sampah selesai kita hapus, kita langsung ke menu VPN kita. Kita kebetulan pakai IP Punish. Kita aktifkan. Nah, kebetulan sudah connect. Ini sudah connect. Kita pakai server USA. Kita cek. Setelah ini kita cek wire. Kita masuk ke Chrome. Setelah kita hapus tadi, tampilan Chrome seperti ini. Kita terima dan lanjutkan. Kita ketik lain kali. Kita masuk ke wire, klik wire. Di mesin pencarian. Setelah itu kita lihat server kita kira-kira berapa persen. Oke, karena kita tadi sudah aktifkan, ini kita langsung 100% karena kita tadi sudah aktifkan VPN kita. Nah, untuk menghilangkan ini tanda merah anomaly, kita hilangkan iklan yang tadi. Kita scroll lagi, kita refresh. Gimana hasilnya? Oke, connect 100%. Cukup mudah bukan? Selanjutnya coba kita ganti server. Kita coba server Kanada. Kita kembali ke layar utama. Matikan VPN. Klik country, kita pilih server Kanada, lalu connect. Kita tunggu loading. Setelah connect, kita coba cek wire-nya. Seperti langkah pertama tadi, kita coba lihat wire-nya. Langkahnya juga sama seperti tadi, klik wire di mesin pencarian. Oke, server sudah pindah ke Kanada. Selanjutnya kita cek kenapa ini bisa 90%. Kita scroll ke bawah, kita lihat ada yang salah nggak. Oh, di sini watch time-nya ini salah. Time-nya ini harus disesuaikan antara server dengan perangkat kita. Oke, setelah itu untuk menyesuaikan, masuk di pengaturan perangkat, masuk di setelan tambahan untuk menyesuaikan perangkat kita. Masuk di setelan tambahan, kita sesuaikan bahasa. Setelah sesuaikan bahasa, kita sesuaikan waktu server dengan perangkat kita. Kita masuk ke data time, kita cari yang sesuai. Tadi kan 05, nah ini kebetulan kan 08. Black time zone ini harus 05. Kita cari GMT-nya yang sesuai 05. Oke, kita cari
cari yang 0505. Oke, udah ketemu. Kita sesuaikan. Udah sesuai, baru kita masuk ke Chrome. Kembali kita ke Chrome tadi, langkahnya juga sama. Gimana nanti hasilnya, kita coba lihat setelah kita sesuaikan. Oke, udah 100% kan? Cukup mudah kan untuk teman-teman. Dan untuk memastikan, coba kita lihat lokasi Google kita di mana. Kita kembali ke Chrome. Oh, kita buka tab baru. Kita buka tab baru untuk memastikan lokasi Google kita. Nah, ini ketik apa aja di pencarian Chrome. Nah, ini sudah Kanada. Selamat mencoba, jangan lupa share. Terima kasih, moga manfaat.